Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya memberikan izin kepada PT apa, Bro? 278 atau TA Pro untuk mengcover 5 buah lagu. Pertama, Kerinduan, Pertemuan, Gala-gala, Cuma Kamu, lalu Kegagalan Cinta. Ini memang satu sikap saya yang tidak biasa. Biasanya orang mau mengcover lagu saya, pertama saya tidak izinkan lagu yang dinyanyikan Roma Irama. Hanya boleh mau mengcover lagu yang dinyanyikan wanita, misalnya lagu yang dinyanyikan oleh Elvi, yang dinyanyikan oleh Rita, Nur Halimah. Kalau lagu Roma itu biasanya tidak izinkan untuk di cover, itu satu. Yang kedua, bahwa ternyata dalam hal ini kan banyak sekali pembajakan terjadi, ya. Sehingga kita bolak-balik ke pengadilan itu puluhan tahun sudah. Nah, alhamdulillah dengan munculnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, ya, maka semua ditertibkan mengenai penggunaan hak cipta ini, bahwa apabila memproduksi sebuah karya tanpa izin itu bisa ada pidana di samping perdata. Nah, ini kita bersyukur bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang boleh dikatakan cukup komprehensif sampai saat ini. Dan oleh karena itu ada tata tertib di dalam menggunakan karya-karya lagu hak cipta itu, bahwa hal itu untuk menjaga, misalnya begini, tidak boleh merubah aransemen. Merubah aransemen tanpa izin pencipta itu ada sanksi hukum dan sanksi pidana. Tidak boleh mengurangi atau menambah bar tanpa izin. Seperti itu ketatnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, sehingga bisnis musik ini semakin hari semakin tertata rapi, semakin profesional, semakin terhormat, gitu ya. Bahwa oleh karena itu, di samping itu ada pesan-pesan saya bahwa lagu saya mohon dengan hormat agar tidak dikoplo, gitu aja. Bahwa kalau mau dibawakan secara jenis-jenis musik lain itu is okay, ya. Kenapa? Karena koplo itu umumnya happy-happy aja, gitu ya. Artinya kadang-kadang dia menabrak esensi daripada makna lagu itu sendiri. Ya, itu artinya milenial bisa menerima genre musik ini. Dan tentunya ini menjadi satu poin, ya, satu kebahagiaan buat para praktisi musik dangdut. Nah, memang dangdut ini bisa ada yang bahas secara jazz dengan jazzy, dengan rock, dengan apapun, ya. Jadi mereka bebas mengaransir ini. Yang penting tidak merusak feel, sense of lyric, gitu ya. Tidak merubah itu, sense of lyric, tidak benturan kayak gitu. Ya, itu satu hal yang baik saya rasa untuk eksistensi dangdut ke depan.